Assalamualaikum, saya Nabila, pengacara TikTok channel TV PSS SMK Tengku Ibrahim, Setia Terengganu. Objektif program Awani Junior ini dilaksanakan dalam kalangan pelajar iaitu yang pertama membentuk kemenjadian murid, seterusnya memperkasakan kemahiran berkomunikasi dan sebagai pelapis dunia penyiaran negara pada masa akan datang. Sekarang ini saya bersama Encik Suhaimi bin Sulaiman. Saya Erna Nabila, pengacara TikTok channel. Okay. Sebilangan kecil beranggapan kononnya program Awani Junior ini banyak mengganggu pengajaran dan pembelajaran guru dan murid. Sejauh mana keberhasilan murid dalam program Awani Junior ini? Okey, saya sentiasa percaya kepada orang yang someone once told me, it's always the busy people who get things done. Jadi maksudnya di situ adalah kita kena pandai membahagikan masa kita untuk menghasilkan video yang hebat. Jadi kalau kita pandai menguruskan masa, maka ia tidak akan mengganggu pelajaran ataupun apa yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Jadi yang penting di sini adalah kita kena pandai mengurus masa, dan apabila kita menghasilkan video ataupun membuat laporan, dia mengajar kita untuk berfikir secara sistematik dan menimba ilmu-ilmu baru dan menjadikan kita seorang yang lebih hebat berkomunikasi. Dan itu adalah aset yang sangat penting untuk pelajar apabila mereka masuk ke dunia pekerjaan nanti. Ke Majlis Pelancaran Program Awani Junior Peringkat Negeri Terengganu tahun 2018. Yang berbahagia, Mr. Suhaimi bin Sulaiman, CEO and Editor-in-Chief Astro Awani. Dari TikTok channel TBPSS SMK Tengku Ibrahim untuk Astro Awani. Astro Awani, berita segenap dimensi. Sekian saja Awani Junior, Astro Awani, berita segenap dimensi. Assalamualaikum.